Halo, assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi. Oke, teman-teman, di video ini saya akan review salah satu resort atau penginapan di daerah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, yaitu Acala Ayu. Ikutin terus video ini sampai akhir untuk tahu detail lengkap kamar dan fasilitas apa aja yang ada di sini. Oke, jangan lupa subscribe. Nah, oke teman-teman, Acala Ayu ini berada di daerah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta ya. Untuk menuju ke lokasinya, kita bisa cari di Google Map. Teman-teman bisa ketik Acala Ayu Gunung Kidul atau bisa cari Pantai Mbuluk ya teman-teman, karena lokasi Acala Ayu ini tepat bersebelahan dengan Pantai Mbuluk Gunung Kidul. Dan ini jalan masuknya ini sama, jadi satu menuju ke Pantai Mbuluk ya. Ini jalanannya aspal, nggak begitu besar tapi cukup lumayan bagus, bisa dilalui mobil dua arah gini masih bisa ya. Dan lokasi Acala Ayunya ini ada di ujung jalanan ini. Nah, ini arah menuju ke Pantai Mbuluk, teman-teman. Di sini kita belok ke kiri dan ada beberapa meter saja jalanannya yang belum diaspal. Nah, seperti ini. Nah, di depan itu adalah Pantai Mbuluk, teman-teman. Dan lokasi Acala Ayunya ini belok ke kanan ini, teman-teman. Kita naik ya. Kanan. Kanan terus. Family sama satu couple ya kak? Ya benar, familynya satu big satu. Oke, ya. Lepas ini dek, sepatunya dek. Nanya ini satu luar yang satu dalam. AC ya. Colokan sebelah sana, nanti itu. Siap. Kamar mandi sudah jadi. Ini yang modelnya yang indoor. Oh enggak. Okay. Ini untuk kerannya, transfernya nanti air di atas. Toilet, tisu, tempat sampah. Siap. Meja kursi atas selimut. Ya. Yang ini urutan aja ya. Ini 3 bed. Siap. Oke. Ya. Untuk kamar yang satunya ini ya kak. Ini ada jendela yang bisa dibuka. Oke. Okay. Keluar. Didorong. Iya. Ya. Untuk kamar mandi sudah sini. Oke okay, ya. Untuk kerannya ini nanti airnya dari atas. Iya. Di sini kita bisa campur. Toilet, susu. Siap. Oke. Okay. Yang small kamarnya nih. Iya. Satu luar. Untuk AC-nya sudah bisa digunakan. Terus misal terang-terang nanti bisa ganti lampu yang ini. Oh gitu, iya. Kamar mandinya sudah sini. Nah, sambarnya ini. Nah, nanti kalau mandi dengan bisa pakai keranjang ini. Oh gitu, oke. Tinggal diputar ke atas, airnya ke atas. Oke. Okay. Terus mohon maaf untuk perlengkapan gak siapkan, sudah dibersihkan. Tapi berhubung ini kan semi order. Oke. Okay. Nanti semisal nggak dipakai untuk pintu yang dari kamar mandi ini ditutup aja. Oh iya, siap. Antisipasi biar nggak ada yang masuk. Iya, siap. Oke. Okay.
ada jin satu di area yang dalam deck itu, aula bawah. Itu besok dicari yang ada kodenya big. Oh nggih, siap. Itu nanti semisal dengan kurang nyaman, nanti dikasih tahu tuh keluarganya bisa pindah ke area luar yang ada pantai itu juga boleh. Iya. Yang penting mohon maaf, memang untuk kayak fasilitas breakfast, pesan makan minum dari resto itu nggak bisa dibawa ke area kolam sama kamar. Oh ya, harus makan di situ nggih. Iya. Pantai, oh ya, pantai yang bisa diakses mana aja mas? Bisa turun lewat utara kolam. Nanti yang sampainya terjob yang cabang. Jangan tadi ambil yang aja. Iya, yang ke kanan. Pantai yang turun aja. Oke, siap. Misal mau lewat yang parkiran tadi juga bisa. Dengan tinggal ambil yang jalan turun ke kanan. Dan nanti mepet villa kosong bawah parkiran tadi. Itu udah sampai pasir putih. Pantai apa itu? Itu Krakalayu. Oh, yang buluknya itu? Yang sini. Bulu bawa persis ya. Ini. Oke. Okay. Misal ini tinggal muter aja, saya ada juga tanya. Yang biasa buat konten kayak gitu. Iya, iya. Siap. Dan ini view dari kolam renang, teman-teman. Di Acalayu ya. Mantap, ini ada kolam buat tumpuk. Yang bawah sini ini kolam untuk anak-anak. Yang situ untuk dewasa tapi enggak dalam juga. Setinggi dada orang dewasa. Seger banget ini sore-sore ini, sekarang jam 5 sore dan ini pemandangannya langsung view pantai selatan Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta. Luar biasa, mantap ini ya. Sini ada tempat duduk. Ada beberapa tempat duduk sini. Dan restonya di sebelah sana ini. Ini tempat restonya ya. Jadi besok pagi kita makan di sini. Ini ada tulisannya perahu. Acalayu Homestay and Resto. Mantap. Luar biasa view-nya ya. Wah. View-nya benar-benar keren banget. Langsung laut lepas kayak gini. Wah, itu sana ada pantai apa namanya ya? Pantai Klokop kalau nggak salah itu. Nggak kelihatan tulisannya sebelah sana itu, yang ada jembatannya itu. Mantap. Ini view bawah. Oke. Habis berenang, nanti saya lanjut view malam hari aja ya. Di malam hari sama besok waktu sarapan. Ini suara deburan ombaknya ya, jadi bikin tambah syahdu banget. Deburan ombaknya laut selatan. Nah, ini tempat healing the best daerah Gunung Kidul menurut saya. Keren. Kalian wajib kesini kalau nginep di daerah Gunung Kidul. Nah, begini kondisi malam hari di Acalayu ya, teman-teman. Ini di teras ini bisa buat untuk duduk-duduk, untuk bercengkrama gini. Ini anak-anak main kartu di sini. Cahayanya nggak begitu terang, cuma
lampu-lampunya temaram gini ya. Jadi enak banget buat nyantai malam hari kayak gini. Ini kolamnya kalau malam hari ini ada lampunya kayak gini ya. Lampu gonta-ganti warna kayak gini. Oke teman-teman, selamat pagi. Dan ini kondisi dari Acala Ayu di waktu pagi ya. Ini saya baru bangun. Mantap, luar biasa, keren. Jadi lebih jelas semua ya kalau pagi gini. Cuman kita datang sekitar jam 4 sore. Kalau pagi ini matahari dari sebelah sana, jadi kelihatan cerah banget. Ini kolamnya, view-nya masih tetap keren. Dan nanti kita sarapan di sebelah sana. Nanti kita lihat sarapannya ya, dapat apa aja. Dan gambarnya kalau view dari bawah seperti ini. Ini yang single, terus ini yang family big, yang situ tadi family small. Duduk-duduk dekat kolam sini ya, sambil cari matahari. Luar biasa ini teman-teman, keren banget. Oke teman-teman, saya review sekali lagi ya untuk kamar yang couple bed. Ini dari depan penampakannya seperti ini. Di bagian depan sini teras ya, kurang lebih 2 meteran. Terus pintu masuknya seperti ini, dan ada satu kasur ukuran king size. Terus di sini ada ayunan dari tali gini, kelihatan estetik banget. Ada kaca, pakai air conditioner AC, jadi meskipun di pinggir pantai kalau udaranya panas tetap nggak khawatir kepanasan ya. Ini ada ornamen-ornamen dari tali kayak gini. Untuk tempat barang-barang perintilan taruh sini ya. Ini ada charger colokan di situ. Ini koper kita taruh sini. Untuk lantainya ini sendiri, ini dari rumput sintetis teman-teman, jadi anget ya, enak buat duduk-duduk anak kecil itu enak. Dan kamar mandinya di sebelah sini. Seperti ini penampakan kamar mandinya. Kloset, terus ini shower, dikatakan shower tapi bukan shower ya, nggak ada showernya, kayak pancuran gini keluar dari kayu sini ya. Kita coba buka. Tuh. Seperti ini. Gantungan baju, ini tempat sampo-sampo, di sini ada tempat sampah, dan lantainya ini dari batu koral kayak gini. Estetik banget. Mantap, ini ada jendela ya. Ini jendela bisa dibuka kalau view-nya lagi cerah kayak gini. Tuh. Langsung view depan kamarnya langsung pantai.
remote AC di sini. Depan kamar sini ada ayunan ya, semacam hamok gitu dari tali. Bisa buat santai-santai, lihat view. Dekat kolam renang juga. Di sini ada hamok teman-teman, enak banget buat ayunan kayak gini ya. Mantap, santai sambil lihat view, sambil lihat anak-anak renang. Di belakang sini ada fasilitas musola ya teman-teman. Tuh, pas di dekat kamar saya ini. Ada musola kecil untuk sholat. Ada sajadah, terus ada sarung juga. Bisa untuk 2 orang. Nah ini restonya atau tempat makannya. Dapat free minum teh. Ya, free teh panas ya. Kita taruh sini dulu makannya, kita di pinggir kayak ini viewnya. Terus makannya, kita dapat makanan di bungkus daun jati kayak gini. Kita lihat isinya ya. Keren banget ini, alami banget dibungkus daun jati kayak gini teman-teman. Ini daun beneran loh, ini bukan daun palsu. Isinya nasi campur kayak gini teman-teman, ada telurnya. Sarapan with the view. Selamat makan. Oke teman-teman, itu tadi review Acala Ayu ya. Jadi menurut saya keren banget, fasilitasnya mantep, terus juga kamarnya itu estetik dengan view langsung pantai Gunung Kidul Selatan Jogja ya. Jadi buat teman-teman yang bingung cari tempat penginapan di daerah Gunung Kidul, saya rekomendasikan Acala Ayu ini karena mantep banget kan. Tapi teman-teman harus booking jauh-jauh hari ya, karena di sini kamarnya terbatas. Jadi harus booking jauh-jauh hari biar dapat kamar di sini. Oke, thank you buat teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Ketemu lagi di jalan-jalan selanjutnya. Bye bye.